11 IPS dari SMA Muhammadiyah 1/5 Agung. Di sini akan menyampaikan materi PKWI, yaitu tentang wirausaha kerajinan dari limbah berbentuk bahan datar. Yang dimaksud dengan limbah bahan datar ialah limbah yang berbentuk bahan datar seperti selimbat, segitiga, dan lingkaran. Contoh limbah bahan datar diantaranya kardus, kertas plastik, bumbung semen, dan lain-lain. Limbah organik adalah limbah yang masih bisa diuraikan kembali oleh mikroorganisme. Contoh limbah organik antara lain, dedaunan, kulit telur, kulit pohon, kotoran hewan, kotoran manusia, sisa sayuran. Limbah organik ialah limbah yang sukar, bahkan cenderung tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme pengurai. Contohnya plastik, ban kendaraan, baterai, kaca, besi, gabus, kaleng, handphone, dan sepeda motor. Setelah mempelajari tentang limbah, diharapkan anak-anak didik dapat memanfaatkan limbah bahan datar untuk dijadikan produk kerajinan tangan yang menarik maupun unik, sehingga memiliki nilai jual tinggi serta menggambarkan jiwa kewirausahaan. Perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bahan datar. Yang pertama yaitu ide peluang usaha meliputi penetapan kelayakan usaha, analisis kelayakan finansial, membedakan persaingan. Yang kedua yaitu sumber daya yang dibutuhkan meliputi manusia, uang, fisik, teknologi, metode, pasar. Yang ketiga yaitu perencanaan administrasi usaha meliputi perizinan usaha, surat menyurat, percatatan transaksi barang dan jasa, percatatan transaksi keuangan, pajak. Yang keempat yaitu perencanaan pemasaran usaha meliputi memahami seni jual, menetapkan harga jual, menganalisis kepuasan pelanggan, promosi. Dan ada beberapa contoh-contoh limbah berbentuk bahan datar dan produk-produk kerajinan yang dihasilkan sebagai berikut. Cukup sekian pembacaan dari saya. Apabila kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.